Oke, sekarang keurutan kedua. Perbankan lagi sekarang yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Kita lihat sekarang untuk posisi sahamnya saat ini ternyata masih terus bertahan di zona positif atau naik 0,63% ke Rp12.025 per saham. BRI sendiri berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp12 triliun tahun depan. Dana hasil penerbitan obligasi rencananya akan digunakan untuk penyaluran kredit perusahaan. Alia. Oke, untuk posisi